kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayyidina muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib, jamaah majlis kitab Sahih Bukhari Masjid Agung Karimun Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, memberi rahmat kepada kita tak putus-putusnya, memberi nikmat iman Islam istiqamah, bahagia dunia akhirat, sehat zahir dan batin, khususnya dengan berkahnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian Sahih Bukhari kita sampai kepada bab babul ma'asi min amril jahiliyah. Wala yukafaru sahibuha birtika biha illa bisyirk. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un bika jahiliyah. Waqaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pertama kita Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' ammatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala bi masyariq ardi wa maghrib fi bari wa bari aina makanu. Usan Sultan Ali Asadul Qadil Jilani wa Sabahuddin Anak Sabahuddin wa 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 Abu Yasin Muhammad bin Albi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Albi Al-Malik Al-Hasani wa Usan ila Al-Imam Al-Bukhari Amadana Allahu bimadadihim wa fadu alayna min barakatim anwarim wa ulumim bid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun al-masi min amri jahiliyah. Bab yang akan kita bahas sekarang yaitu bab bahwa sungguhnya bermaksiat atau maksiat-maksiat itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Dan orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak menjadikan kafir kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi dia tidak maksiatnya itu syirik, maka dia tidak menjadi kafir. Mau tiap hari bunuh orang umpamanya, tiap hari sarapan paginya bunuh orang, tiap hari. Habis itu minumnya bir, tidur tak dengan istrinya. Terus begitu, itu tidak menyebabkan dia menjadi kafir. Jadi kafir itu kalau syirik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu baru kafir. Jadi tidak boleh orang
dikafirkan karena dosa bermaksiat. Enggak boleh. Enggak boleh. Orang itu dikafirkan karena dia syirik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya pelaku dosa saja, ya dosa besar, ya neraka enggak tahu sampai kapan baru diangkat. Tetapi dia tidak menjadi profesi menjadi kafir abad dan abad selama-lamanya di neraka jahanam. Kemudian membahas tentang sahibuha, bukan misal. Qaulihi ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik padanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Wa bi ila hadis yang pertama, wa bi ilaika hadatsana Sulaiman ibnu Harb. Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Syu'batun an Wasilin al-Ahdabi anil Ma'ruri. Qala lakitu Aba Dzarin bin Rubadah wa lay khullatun wa la ghulamihi khullatun fa sa'altuhu an dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Wasil Al-Ahdaf. Kata beliau, saya bertemu dengan Abu Dzar di suatu tempat, Rubadah. Dia memakai baju yang bagus, baju kebesaran, baju yang megah bajunya. Baju bagus, khullah. Khullah itu perhiasan, baju yang megah. Walau ghulami khullatun. Terus ada yang di situ pembantunya. Ya, ghulam itu bisa bermakna anak, kadang pembantu, ya. Di situ juga pembantunya tadi juga memakai pakaian yang bagus juga. Semacam perhiasan juga. Jadi si Wasil ini ketemu sama beliau. Fasa'altuhu, kemudian kata Wasil, aku bertanya kepada Abu Dzar an dzalik, karena aneh. Biasanya majikan dengan kulinya nih, dengan pembantunya nih mesti berbeda. Majikannya pakai baju bagus, kulinya selus biar kuli anak buah pembantu biasa aja, mesti pakai biasa aja, tak akan berbeda. Tapi orang nengoknya Abu Dzar nih, dia pakai baju bagus, babu dia pun orang pakainya bagus juga. Jadi bertanya, kok bisa begitu? Wasil ini bertanya tentang keadaan itu. Faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummih. Jadi asalnya kenapa Abu Dzar berlaku demikian? Kenapa kok dia berpakaian bagus, pembantunya juga dikasih pakaian bagus? Gak biasanya, kita lah biasanya lah. Mana akan sama bos sama anak buah, tak akan sama. Mesti pembantu, apalagi hamba sahaya, tak ada cerita. Mesti jauh orang tengok apa. Yang ini sudah macam orang bilang keset. Pembantu ini tak ada rapinya, tak ada bersihnya, tak ada bajunya, tak ada yang bagus. Abu Dzar enggak gitu, dia Imam Abu Dzar. Dia pembantunya, dia juga dipakai pakaian yang bagus kayak dia. Ceritanya gimana? Kata beliau, saya pernah mencela seseorang, menghina seseorang, dicela dia sama dia. Fa'ayyar tuhu bi ummih, dan aku sampai menghinanya itu sampai bawa-bawa mamaknya gitu. Jadi seorang ini orang Arab, kita orang Arab kita juga lah. Kalau kita orang ada menghina kita, untuk kita saja tak terlalu masalah. Ini orang tua kita pula dibawa-bawa. Jadi Abu Dzar ini kata dia, saya dulu pernah mencela orang sampai saya bawa-bawa mamaknya dia. Gak ada urusan dengan mamaknya, kok bawa-bawa nama mamaku? Marah orang. Katanya. Kemudian
فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. Rasulullah dengar, tahu Rasulullah kalau Abu Dzar ini pernah dia mencela seseorang bawa-bawa ibunya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, apakah kau cela seseorang kau bawa-bawa mamanya ya? Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang di dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Kata Rasulullah. Jadi orang jahiliyah tuh kalau dia saling mencela tuh bawa-bawa mama, bawa-bawa bapak, bawa atuk dibawa dia. Jadi akhirnya satu kabilah ke lain. Kabilah sini keperlu perang, paham? Apa tak? Atuk-atuknya sampai dibawa-bawa. Hah. Kata Rasulullah, kau ini orang yang ada sifat jahiliyah masih kau bawa-bawa ya Abu Dzar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kanat lahu akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu bima ya'kul walyulbishu bima yalbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara kalian yang kalian saudara-saudara kalian ini adalah tanggungan kalian. Kata Rasulullah, dan barang siapa yang punya saudara-saudara yang di dalam tanggungannya, maka hendaklah dia memberi makan seperti apa yang dia makan. Ya semacam kayak gitu, pembantu apa saja itu saudara. Jangan dianggap babu. Jangan, itu saudara. Jadi kau harus kasih makan dia apa yang kamu makan. Kata Rasul, wal yulbisku bima yalbas, dan tidaklah majikan tadi, orang tadi memberi pakaian orang-orang saudara-saudaranya tadi yang di bawah tangannya. Di bawah tangannya maksudnya pembantu-pembantu babu-babu itu yang ikut bantu dia, disuruh sana-sana, disuruh sini-sini, disuruh pergi sana pergi sini, ikut semuanya, ikut bantu ini bantu itu. Kata Rasulullah, kalau berilah mereka tuh pakaian seperti pakaianmu. Kata Rasulullah, ini adabnya Rasulullah, ini jarang dipakai orang. Kadang-kadang na'udhu bilang orang sombong kalau dia majikan, dia punya pembantu, dia makan enak, pembantunya sana jauh tak dikasih apa yang dia makan, itu berarti enggak paham, enggak punya akhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Siapa yang punya pembantu di rumah, maunya punya supir, punya babu, nah, itu harus dianggap saudara, jangan dianggap hamba saya. Jangan dianggap hamba saya. Kita makan apa? Beli sate kambing. Dia nengok aja dari jauh. Meleleh, kata dia. Habis ini kau goreng telur aja, kata dia. Goreng telur, kata telur tahu sama tempe. Ini tengok cuma bersihkan piringnya jadi tumpuk, tinggal tusuk-tusuknya tuh. Sopnya pun tinggal tulang, tak kena dihisap lagi. Sudah jatahnya jin sudah tuh, pembantu tak mau lagi. Ini tak makanan jin dikasihkan pembantu pula. Sudah jadi tulang sudah. Dia nengok aja dia. Dia yang disuruh beli. Tolong pergi sana ya, belikan sate Padang, belikan sate Madura berapa sekian porsi ya. Habis itu nengok aja dia. Sopirnya yang pergi beli itu pun tak dikasih. Nih orang yang nama tak ikut. Apa kata Rasulullah? Jangan anggap, jangan jadikan orang yang bantu di rumah itu kuli. Yang mana dia hebat? Bawa. Itu sombong manusia seperti itu. Di akhirat belum tahu kau yang jadi bosnya. Belum tahu. Dia di rumah ibadahnya bagus. Kau cuma sombong-sombong aja di sini. Besok di akhirat kau mungkin sekuku hitamnya kau tidak ada. Dengan kesombongan orang soleh begitu kan, mentang-mentang anak buah kan. Banyak orang yang tidak tahu seperti ini, banyak ya, maklum namanya orang tidak semua belajar dan tidak semuanya mendengar apa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak gitu. Jadi gaya-gaya bos, gaya-gaya apa namanya majikan itu orang-orang duniawi, ahli dunia, nengoknya di sinetron ya kan,
Orang kaya, mobilnya bagus, pembantunya tukang lap mobil, nyapu, ngepel. Nah. Jadi yang ikut seperti itu tidak boleh begitu. Ya kerja-kerja silakan, tetapi nanti makannya ya sama. Maksudnya ini jangan dibedakan. Lauknya apa yang dia makan, kau makan. Ya bukan berarti harus makan bareng, itu juga enggak harus. Ya, enggak harus. Ya pokoknya setelah apa dia makan duluan atau makan nanti atau makan bareng tambah bagus. Tidak ada masalah. Yang jelas jangan membedakan. Pakainya juga gitu, mentang-mentang pembantu yang jadi bos bajunya bagus-bagus, pembantunya ya Allah bajunya tak bisa dilihat, pokoknya jelek. Ah, enggak boleh gitu. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan kalian bebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat bagi mereka, yang dia tidak sanggup. Mentang-mentang pembantu disuruh dia macam-macam ini sampai apa namanya ini, sampai lumpuh, penat, habis apa, aduh tak tahan lagi, masih disuruh. Gak boleh gitu. Tengok udah penat sudah berhenti, itu manusia juga, kuda saja punya penat kata orang. Hah? Kuda aja penat, ini pembantu disuruh terus. Gak boleh gitu. Berdasarkan kemampuannya, kalau kemampuannya seperti apa ya jangan kau paksakan, tak boleh. Itu manusia juga, ya. Itu manusia, itu saudaramu, bukan babumu, kulimu. Tidak, jangan kita ikut ilmunya orang-orang yang tidak beriman. Sekarang kan kadang-kadang mencontohnya orang yang tidak beriman, bos-bos kan. Bos-bos yang tak beriman, no nyontohnya ke mereka. Saya ABK anak bang, jadikan apa, tak ada, tak dianggap, betul-betul kuliah, habis mentang-mentang dia kasih duit, habis. Ada. Kata Rasul, jangan begitu, jangan kau bebani mereka dengan pekerjaan yang berat-berat, yang bisa mereka itu tidak kuat, yang mereka tidak sanggup. Fa'in kalaftumuhum fa'ainuhum. Kalau kalian bebani mereka pekerjaan yang berat yang mereka tidak sanggup, kalian harus bantu. Orang tak kuat, ibu-ibu batu di rumah, suruh ngangkat LPG besar tuh, memang dia tak kuat, angkat nih, angkat, tak kuat disuruh dia, tahu dia berbunuh, tak kuat deh, tak boleh gitu. Kalau kau nak suruh dia, ayo bu, bantu saya bantu, bu angkat sini, angkat sini, bantu tak ada masalah, bantu. Jangan tak dibantu. Itu caranya, adabnya begitu. Babun wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fasammahumul mu'minin. Jadi hadis yang di atas itulah yang menyebabkan kenapa Sayyidina Abi Dzar itu dia tampilan pembantu dia dengan dia tampilannya sama, karena mendapat arahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk bab baru, bab berikutnya, yaitu ketika ada dua kelompok dari orang-orang beriman berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Fasammahumul mu'minin. Jadi orang-orang ini, orang muslimin mu'minin perang dengan orang-orang mukminin. Kata Allah, fa aslihu bainahuma, damaikan. Bukan kau bantu sini atau bantu sini. Hadis yang pertama, wa bi ilaikal hadatsana Abdurrahman ibnul Mubarak qala hadatsana Hammad ibnu Zaid qala hadatsana Ayyub wa Yunus
anil Hasan anil Ahnaf ibni Qais qala dhabtu li ansura hadzal rajul falakiyani Abu Bakrah wa qala aina turid qultu ansuru hadzal rajul qala rji'. Ada seorang bernama Hasan anil Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais katakan, saya pergi ingin menolong seorang laki-laki. Ini semacam ada perkelahian. Saya ingin pergi ingin memorong seorang laki-laki. Kemudian falakiyani Abu Bakrah. Kemudian di tengah perjalanan, katanya saya bertemu dengan Abu Bakrah. Kemudian Abu Bakrah bertanya, aina turid? Mau kemana kamu? Dia tanya sama aku. Qultu ansur hadzal rajul. Kata Ahnaf bin Qais, saya ingin menolong laki-laki ini. Dia jadi ada semacam persidangan pergaduhan. Si Ahnaf ini mau datang mau nolong salah seorang laki-lakinya itu yang sedang berperang ini tadi, bergaduh ini. Kalarja, kata Abu Bakrah, pulang kau, pulang. Abu Bakrah melarang Ahnaf ini untuk pergi menolong si laki-laki itu tadi yang mau dia tuh. Balik kau, balik, kata Abu Bakrah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Abu Bakrah, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika bertemu dua orang muslim dengan membawa pedangnya masing-masing, fal qatil wal maqtul finnar, maka sungguhnya orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka, kata Rasulullah. Makanya Abu Bakrah ini dia tak boleh, Abu Bakrah ini melarang Al Ahnaf, kamu tahu saya pergi, balik, karena yang sedang berkelahi sana itu sama-sama orang muslim. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakrah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika bertemu dua orang muslim dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Apa bahaya berkelahi dengan sama orang Islam? Engkau menang masuk neraka, engkau mati masuk neraka, sama. Jangan macam-macam nak bunuh-bunuh orang nih. Intinya terjadi persisian, gaduh dia, kelahi dia. Sekarang nih, gang sini sama gang sini, kampung sini sama kampung sini. Oh, bahaya itu, sama-sama Islam. Kita tak boleh bantu salah satu. Balik. Al-Qatil wal-Maqtul finnar. Yang bunuh sama yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Sama-sama orang Islam kok bunuh-bunuhan? Nah, gitu. Ketika ini dua-duanya ini nafsu. Nah, jadi terjadinya perkelahian ini karena nafsu. Jadi ketika mendengar hadis tersebut, fakultu, kata Sayyidina Abu Bakrah, fakultu ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul al-maqtul? Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakrah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ini yang membunuh, karena dia bunuh dia masuk neraka. Iyalah, dia masuk neraka karena dia yang bunuh. Tapi kalau ini yang dibunuh, masa dia masuk neraka juga? Kalau yang bunuh tentu dia bunuh orang masuk neraka. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Kenapa yang dibunuh ini juga masuk neraka? Karena dia ini juga tadi kepingin bunuh kawannya nih, cuma kalah jurus, akhirnya dia mati. Kalau dia yang menang jurusnya, ini yang mati. Itu masalahnya gitu.
Jadi dua-duanya ini kelainya karena hawa nafsu. Jaga-jaga ngangkat pedang atau apa, tawuran, kelahi karena nafsu, karena dunia. Sama-sama orang Islam yang membunuh dan yang bunuh, dua-duanya masuk ke dalam neraka jahanam. Ini karenanya karena dunia. Berbeda kalau ada perselisihan yang itu ijtihad, niatnya itu bukan karena dunia, ini lain. Ada perselisihan umpamanya antara sahabat dulu di zaman Rasulullah, setelah zamannya Rasulullah, ya. Nah, terjadi perselisihan seperti di perang Siffin, ya. Itu perselisihan antara sahabat, itu bukan karena nafsu mereka. Tetapi mereka berijtihad semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bukan mati konyol seperti ini. Kalau mati konyol yang seperti ini, orang Islam bertemu dengan Islam, itu yang memang berkelahinya itu karena dunia. Karena dunia. Nah, itu. Tapi kalau dia karena Allah, enggak. Atau umpamanya dia dirampok. Ya. Orang dirampok ini, dia berhak untuk membela diri. Nah, ini hukumnya lain. Maksudnya yang di sini, ini hadis ini, orang dua orang ini yang berselisih, memang dua-duanya ini berkelahinya karena dunia. Ya, rebutan perempuan, rebutan duit, rebutan bisnis, rebutan proyek, rebutan pangkat, berkelahi dia. Bawa tembak, bawa pedang. Al-Qatil wal-Maktul finnar. Jadi jangan sampai pedang ini dihunus tapi karena nafsu. Karena itu akan mengantarkan kepada neraka jahanam. Pedang ini silakan dihunus boleh. Tapi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus jihad fisabilillah. Jangan sampai dihunus karena kepentingan individu, hawa nafsu, duniawi, duit, pangkat, perempuan dan lain-lain sebagainya, bukan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mati konyol. Kalau mati menang masuk neraka, mati pun masuk neraka juga. Babun zulmun duna zulmin. Jadi zalim, kezaliman itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. وبيلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadhlimu fa anzalallahu inna syirka la zulmun azim. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Walid, sesungguhnya ini dari Sayyidina Abdullah, beliau berkata ketika ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman ketika diturunkan ayat, yaitu ayat apa, alladzina amanu walam yalbisu imanahum, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keiman-iman mereka dengan kezaliman. Qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadhlim. Mendengar itu para sahabat ini bingung. Aduh. Siapa di antara kita yang tidak zalim? Maksudnya melakukan satu kemaksiatan, yang mulus, enggak ada maksiat sekali. Mana ada? Semua kita ini mesti akan ada melakukan kezaliman, kemaksiatan. Karena kita bukan nabi. Siapa yang kita yang tidak bisa zalim? Iman, iman. Tapi kadang-kadang tergelincir ke sana, tergelincir ke sini. Siapa yang bisa enggak ada kemaksiatan sama sekali? Sahabat tanya kebingungan ini, macam mana ini ayat ini kok begini?
Yang dimaksud dengan zalim apa ini? Kemudian fa anzalallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat, kegalauan para sahabat. Innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, yang agung, sangat besar. Jadi yang dimaksud yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Ini kalau kita membaca Al-Quran, kita cuma mengambil teksnya saja, jadinya bingung. Jadi orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, lah bingung. Sahabat dengar itu aja bingung, karena dia cari diartikan secara tekstual. Makanya akhirnya ada ayat berikutnya turun. Nah, sebagai jawaban, yang dimaksud zalim di situ apa? Yang dimaksud zalim di situ adalah syirik. Yaitu dengan ditakwil, ditafsiri oleh ayat berikutnya, yaitu inna syirka la zulmun azim. Ini namanya tafsir ayat bila ayat, mentafsiri ayat dengan ayat. Itu diantaranya apa, kenapa kita ini di dalam mengartikan Al-Quran, belajar tafsir itu harus hati-hati. Jangan hanya sekedar kita baca artinya saja terus kita apa terangkan dan lain sebagainya. Arti itu kadang-kadang banyak yang kurang, ya. Apalagi kita cuma tulis arti secara teks saja. Jadi kita harus mengambil daripada ilmunya para ulama-ulama mufassirin yang memang ahlinya, bukan dari otak kita sendiri saja. Nah, itu berbahaya. Man fasara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsiri Al-Quran dengan kepalanya sendiri, dengan pikirannya sendiri, siap-siaplah kedudukannya di dalam neraka. Tak sembarangan Al-Quran itu. Masa Isa? Babu alamatil munafik. Bab menerangkan tentang tanda-tanda orang munafik. Wabila qala hadatsana Sulaiman Abu Rabi qala hadatsana Ismail ibnu Ja'far qala hadatsana Nafi' ibnu Malik ibni Abi Amir Abu Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tengok hadis yang sering kita dengar, tanda-tanda orang munafik ini asalnya nih, asalnya dari kitab ini hadisnya. Yang sering kita dengar nih, ini ambilnya semuanya itu nih dari sini. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya ini sumber kitab, sumber hadis. Hadis ada apa? Nih, cuma diterangkan ya dari fulan, dari sahabat, dari Rasulullah. Ini baru apa namanya? Matannya, isinya. Kalau kita di hadis, di kitab-kitab tuh, di buku-buku, kita tengok-tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu diambil matannya saja. Aslinya nih sepanjang ini nih, aslinya nih. Ini kalau kita belajar hadis gitu. Imam Bukhari begini, maksudnya apa? Imam Bukhari menyambung sanad. Saya dapatnya dari guru saya, guru saya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari sahabat, dari Rasulullah. Ditulis di sini di kitabnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini yang ditulis dia umpamanya kan dari sini. Hadatsana Abul Walid, berarti Abul Walid cerita ke saya. Gitu. Jadi kita ambil yang hadis Ayatul Munafik tadi. Ayatul Munafik, alamatul munafik. Hadatsana Sulaiman Abu Rabi. Sulaiman kata Imam Bukhari, Sulaiman Abu Rabi cerita ke saya. Ini pesan berantai hadis Bukhari ini sebetulnya. Nah, katanya Sulaiman bin Rabi cerita ke saya. Kemudian qala hadatsana Ismail
kata Sulaiman bin Rabi, cerita kepada aku, kepada Sulaiman bin Rabi, Ismail bin Ja'far. Nah, dia dapat dari Ismail bin Ja'far. Qala, kata Ismail bin Ja'far, hadasana Nafi'. Yang kemudian kata saya ini cerita ke saya Imam Nafi' Ibnu Malik bin Abi Amir Abu Suhail an Abihi, dari ayahnya dari Rasulullah, dari ayahnya dari Abu Hurairah, baru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ayatul munafiqi thalathun. Nah, baru ini namanya matan. Matan itu isinya hadis. Itulah tadi perjalanannya, perjalanan sampai kepada baginda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dia berdusta, banyak bohongnya. Orang munafik itu banyak bohong, pembengak orang munafik itu. Ini tanda-tandanya kalau suka bohong, tanda-tanda orang munafik. Orang munafik tak bohong macam mana? Dia kesini dia ngaku Islam, iman sama Allah katanya iman, iman sama Nabi iman. Pembohong dia tu, banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dia mengingkari. Yang kedua. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia berkhianat. Inilah asalnya hadis tanda-tanda orang munafik. Dari kitab ini babnya Alamatul Munafik Bukhari jilid 1. Nah, ini kitab Bukhari namanya. Jadi ini kita ngambil dari sumbernya langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.